Assalamualaikum. Bapak Kasroi. Iya, Pak. Iya. Salam. Nama saya Kasroi, umur 41 tahun. Pekerjaan saya tukang parkir di sebuah toko. Udah lama, Pak, kerja di sini? Alhamdulillah, Pak, udah 4 tahun. 4 tahun? Iya. Betah sekali, Pak, 4 tahun jadi juru parkir. Topinya lepas dulu, Pak. Udah 4 tahun ya. Jadi tukang parkir? Ya. Tempatnya sama di sini? Sama, Pak. Kok bisa selama itu? Apakah Bapak jangan-jangan sudah punya milik sendiri ini lahannya? Oh, enggak, Pak. Ini ada pengelolanya. Jadi saya di sini cuma jaga keamanannya sekalian. Kalau sudah ada pengelolanya, berarti tiap bulan harus setor dong? Enggak, Pak. Saya di sini setor tiap hari aja. Karena kan saya jaga kebersihannya, kan? Ya. Buin jalan, jadi ya, saya dibebasin setoran. Ada sesuatu yang harus dilakukan ya sama iya. Bapak? Dapat free setoran iya. Tiap hari, iya. Tapi setiap hari juga harus ngambil sampah iya. Di lingkungan ini? Iya, Pak. Dalam satu hari, jadi tukang parkir bisa dapat berapa? Kalau lagi ramai, antara 20 sampai 60 ribu. Tidak mungkin, Bapak jangan bohongin saya. Satu motor ini bisa 1.000, Pak. Mobil 2.000. Kalau mobil nggak masuk, Pak, sini. Oh, mobil nggak masuk? Masuk, iya. Kenapa? Karena area parkirnya kecil. 5, nggak dipatok, Pak. Nggak di harus bayar sekian. Ada yang ngasih silakan, enggak juga silakan. Masa ada yang ngasih 500? Ini banyak, Pak. Mana? Zaman sekarang ada orang yang ngasih 500? 200-an, CPA. Nah, saya nggak memaksa kan, seikhlasnya orang itu aja gitu. Iya. Mungkin dia ikhlas, saya menerimanya juga senang gitu kan. Nggak harus 1.000 rupiah ya? Nggak harus bayar titiknya. Oh, nggak harus bayar? Orang ya. Masuk silakan. Mau bayar silakan, nggak silakan. Rumah Bapak di mana? Ya jauh, Pak, di Selang. 3 kiloan. 3 kiloan. Terus kalau mau kerja pakai apa? Saya diantar sama teman. Karena teman lewat sini kan kerja, saya ikut gitu. Nebeng? Iya. Ya. Pak, langsung aja anterin saya ke rumah ya. Yang ini kontrakannya? Iya, Pak. Pintu keberapa? Pintu kedua. Dipanggilkan, Pak, istri dan anak-anaknya di dalam. Assalamualaikum. Bu, ada tamu. Assalamualaikum. Salam. Ya. Ada siapa dalam rumah? Ada Pak Ade. Lagi nengokin cucunya, lagi gak enak badan. Anaknya? Ada lagi? Lagi sekolah, Pak. Dari sekolah? Ya, keluar semua ya. Pak Kasroi. Biasanya kalau Pak D-nya tidak datang, rumah itu diisi sama siapa saja? Sama istri saya, sama anak-anak saya, Pak. Anaknya berapa, Pak? 3, Pak. Duanya masih sekolah? Iya. Ini paling kecil? Ini paling kecil. Rumah berapa nih bayar uang sewa, Pak? Ini 400, Pak, sebulan. Ini nama istrinya siapa? Karsi, Pak. Karsi, bukan itu ya, Pak? Ya, saya sempat dapat informasi dari siapa gitu tadi saya bicara. Katanya nama apa istri Bapak bukan Karsi. Oh, itu yang dulu, Pak. Yang pertama. Oh, yang pertama. Pertama udah pisah gitu. Udah kenapa pisah? Pisahnya karena mungkin urusan ini kali ya, materi gitu. Pengennya kerja gitu kan. Saya kan usahanya cuma tukang ojek, serabutan gitu kan. Iya. Pas udah lama, saya udah punya anak kedua itu, saya sakit ya. Gitu, muntah darah gitu, Pak. Lama itu hampir 3 tahunan kali ini, yeah. Karena kita tinggal balik saya pulang ke rumah orang tua saya. Cuma istri saya nggak menganggap kayak saya suaminya semenjak dia kerja itu, kan seolah-olah kayak tukang ojek aja antar jemput gitu. Mana tuh kan nggak mengakui. Kalau gitu. Dulu diantri sama istrinya bilang itu siapa, itu tukang ojek, terus itu cuma adik saya, padahal itu anaknya, Pak, 2 biji, ya Allah. Jadinya, yang Nuril sama Kian itu yang sekarang masih sekolah, dia cuma bisa pasrah doang. Iya. Abisnya mau gimana lagi, orang istrinya dulu pengennya nyarinya yang kaya baik, kapan dia cuma tukang ojek doang, dulu itu juga ngojek minjem, Pak. Sedih ya, Pak, kalau diperlakukan sama iya, wanita, Pak. Sampai segitunya. Kalau diingat-ingat, Pak, ya sedih banget gitu kan. Tapi kan apa kita cukup dengan begitu aja kan? Kita ini punya anak kan, harus kita tanggung jawab gitu. Itulah yang istimewanya dari dia, dia selalu sabar, rimain, padahal udah diincek-incek, Pak. Saya denger ceritanya aja sampai ngerentes, apalagi ngalaminnya, saya emang gak kuat, bener ya, Pak? Iya. Pasti di saat Bapak sakit, istri yang ini yang mengurus ya, Pak? Iya, Pak. Sampai sembuh? Iya, jadi sebelum saya nikah sama ini aja gitu kan, saya sendiri, kalau saya sakit dia yang ngurus saya. Bagaimana, Pak, ceritanya? Bapak sakit, di rumah sendirian. Iya. Terus yang membuat ibu ini datang ke rumah itu apa? Dia sering silaturahmi main gitu. Kan saya masih saudaraan dulunya sama bibinya dia.
saya cuma sekedar nengok, kok nggak ada niat ada jodoh sama dia. Pas giliran saya ngeliat, ya Allah, kok orang sakit didiemin begitu, kata saya. Tega banget. Emang istrinya nggak pulang-pulang, Pak, waktu Bapak sakit? Pulang sih, Pak. Pulang. Pulang tapi di rumah pun juga seperti tidak menganggap Bapak gitu. Kan. Didiamkan saja. Ya, didiamin aja gitu kan. Keluarganya minta pisah kan. Ya. Ya udah, saya dengan ikhlas saya pisah lah. Pisah. Ya, pisah aja mendingan daripada dilanjutin gak bener kan. Anak Bapak kan dua, yang dari istri pertama. Hmm. Istri yang ini? Ini, Pak. Satu, ini? Iya, satu ini. Tapi Ibu tidak membedakan kan rasa kasih sayangnya? Enggak, Pak. Anak mah semua disayang. Kalau kita sayang sama anak, pasti anak kita sayang sama kita. Betul. Namanya ibu tiri itu nggak semuanya jahat. Betul. Karena ibu tiri itu juga sama punya kasih sayang, sama-sama perasaan seorang ibu, Pak. Iya, iya. Nanti kalau sumpahnya saya beda-beda, nanti kalau saya tua gimana, Pak? Nggak ada yang mau ngurusin. Iya. Kemarin aja sabar ya, Neng. Ditanyain sama gurunya mulu, SPP-nya nunggak sabar ya, Neng. Nunggak berapa lama? Nunggaknya jalan 9 bulan, Pak. Ya, ibu kan tidak tahu saya datang bersama siapa. Kalau istri Bapak yang pertama ada di ujung jalan situ, mau bagaimana, Pak? Enggak gimana-gimana, saya cuma... Ibu marah? Enggak, Pak. Enggak? Iya. Kalau ketemu, mau apa yang mau diucapkan? Saya minta tolong akui anak-anaknya aja, Pak. Kasih sayangnya jangan dibedain antara anak dia dengan suami ini, dengan anaknya. Sama saya gitu. Oh iya, iya. Soalnya jadi, anak saya juga kan punya ibu kan gitu. Betul. Kan. Kok kenapa ibu ini lebih dibandingkan dia gitu. Harusnya kan dia yang lahirin, dia punya kasih sayang penuh sama anaknya gitu. Betul, kan. betul. Masalah rumah tangga tuh memang pelik sekali ya, Pak. Iya, Pak. Tapi alhamdulillahnya, Pak, istri saya dapat kecil. Ya. Diterima, dapat besar diterima. Dan dia selalu mensyukuri apa yang ada untuk hari bagus. Ini. Ya. Mudah-mudahan sikap dari Bapak Kasroy bisa ditiru oleh seluruh laki-laki di tanah air. Amin, dan sikap Pak. Dari istri ini yang bernama Ibu Karsi juga bisa ditiru oleh semua wanita yang berada di negeri ini. Sekarang himpitan Bapak yang pertama adalah anak sekolah. Iya. Nunggak ya? Iya. Terus yang kedua apa lagi? Masalahnya pengen usaha, Pak. Mau usaha? Iya. Karena tadi Bapak tanya kan udah lama gitu kan. Iya. Kenapa masih di parkir kan? Kemarin kebutuhan saya itu banyak gitu kan. Saya nggak sempat mikirin untuk usaha ke depan ini. Usaha apa rencananya, Pak? Saya udah belajar, Pak. Mumpung di family itu kan ada tukang gorengan yang baik gitu. Bagaimana cara membuat kualitas makanan gorengan yang baik? Dia ajarin resepnya, apanya. Untuk istrinya apa impiannya, Bu? Saya mau pengen bikin jualan kue, risol gitu, pengen dikirim-kirim ke warung-warung gitu. Biar ada tambahan ya? Iya, jadi kalau itu kan bisa ngirim-ngirim sambil nganter dia sekolah. Iya. Sekarang mah lagi ngaduin. Lusukin bunga, bikin bunga tulip, satu losin itu 400 perak, Bu. Sebulan itu paling dapat 500 losin, jadi dapatnya 200 ribu, Bu. 200 ribu? Jadi selama ini Ibu kerjanya sebagai ini? Iya, lusukin bunga tulip. Bunga tulipnya ada tidak, Bu, di dalam? Ada, Pak. Tolong ambilkan satu saja, saya mau lihat. Ini bunga tulipnya? Iya. Jadi cara kerjanya seperti apa, Bu? Jadi kita ditusukin dulu, ini satu tangkai. Terus dilem, jadi satu tangkai ini. Terus digabungin dari satu losin, 400 perak, Pak. Segini 400 perak? Iya. Boleh buat saya satu? Boleh. Boleh? Ikhlas? Ikhlas. Ya. Ajudan mau, Mister. Kok mau pakai? Saya merasa percaya diri sekali memakai bunga pemberian dari Ibu. Ini kita jangan lihat dari bunganya, tapi dari ketulusan hati. Saya tahu yang terbaik untuk keluarga Bapak. Jiran! Siap! Satu keluarga ini lihat saya baik-baik. Saya ucapkan selamat Bapak berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah. Buktikan, Pak, kepada yang pertama itu bahwa dulu saya memang susah. Tapi sekarang keadaan saya sudah berubah dan saya ucapkan terima kasih kepada istri saya yang saat ini dia yang paling berjasa dalam hidup saya. Bapak harus belanjakan uang itu dalam jangka waktu hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil.
Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga, bapak. Lari, pak. Bapak mau ke pasar mana? Pasar Pamuk, Teh. Naik apa, Pak? Kita jalan aja, Teh. Dekat ya? Iya. Ya udah, ayo, Pak. Yang mana lagi? Ini udah.
1.050.000 aja. Oh, 1.50.000 nih ya. Deal ya. Tidak ada dusta antara kita ya. Beneran ya. Ayo 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 ayo. Lari 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 lari. Buat anak sekolah ya. Buat anak sekolah. Ya, ukuran 41 sama 38. Tante, nah. Waktu tinggal 5 menit. Ayo, 90. 690, 300, 300 ditambah 70. 300, tambah ini 100, ini 405. Ya. Ini 200, 600. Ayo, 601, 2, 3, 4, 5, 6, 690. Kembali 10.000. Ada. 10.000, cepetan. Seragam sekolahnya di mana? Iya, terima kasih. Bonnya, bonnya. Oh. Seragam sekolah, seragam sekolah. Bapak bawa, Pak. Bapak bawa, bawa. Pak, semako di mana, Pak? Semako, Pak. Makasih, Pak. Kasih, Pak. Makasih, Pak. 10.000, Pak. Kong, doain ya, Kong, ya. Ya. Ya, Kong. Ya. Seragam sekolah, Kak. SMA, ya. Tinggal 3 menit. Panjang. Ini cowok? Iya, cowok. Yang SD cowok? Iya, sama pramukanya ya, satu. Udah, dua set. Iya, berapa set tuh? Cepetan, berapa cepetan. Cepetan. Berapa ini, berapa? 450, benar, ayo. Ayo, berapa, berapa? Ah, jumlahnya juga, mbak, jumlahnya, mbak, cepet, mbak. 35 ya. Berapa? Ini, 500. 65. 6. 500. 600, ayo, mbak, cepetan, mbak. 665. 500. 565. Ini 600. Ya, makasih Bu ya. Masukin dulu, masukin. Eh, Bapak beli apa, Pak? Bapak. Bentar, bentar nih, bentar. Apa? Nih, Kong, makasih ya, Kong. Ya, Kong. Ya. Yuk, yuk, yuk. Mana, 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 mana? Bapak mau beli gorengan. Bikin gorengan. Mana sembakonya? Berapa, berapa? 10 kilo, 10 kilo. Cukup. Sebalnya berapa? Ya, ya, sebal, sebal. Minyak sejirigen. Ini, Bang. Ini 5 dus, Bang. Gula 5 kilo, Bang. Minyak sayurnya sejirigen. Perlu tepung beras. Tepung beras, Bang. Tepung berasnya 5. Bapak nggak pakai kemiri biar kriuk-kriuk. Kemirinya 3, Bang. Kemirinya 3, apalagi? Ya, susu, Bang. Susu coklat 2, Bang. Berapa, Bang? Buruan, Bang. Cepetan, Bang. 540. 540, Bang. Bonnya, Bang. Bonnya, Bang. Bonnya. Cepet, Bang. Cepet. Cepetan, cepetan. Terima kasih. Terima kasih, cepetan. Wah. Waktu mau habis. 10. 9. 8. 7. Pak, yang penting ini berkah rezeki, kita harus semangat. Ya, Pak ya? Jauh ya. Ya, sangat jauh situ. Berapa duit, Bang? Enggak jauh kok, enggak jauh. Iya. Ya. 400 ya. Mahal banget, Bang. Kemahalan ini cuma punya uang segini, Bang. 200 ya, 200. 300 nih. Nih. Ya. 300 ya, Bang. 300 ya, Bang. Ya, ya. Ya, boleh ya? Iya, boleh. Ya udah, makasih. Langsung, ya. Ini ya. Ini barangnya di ya, sini, Bang. Ikutin saya, Bang. Sebanyak katanya, Pak. Ya, sama, Pak. Mudah-mudahan kebaikan sama, Bapak. Sama-sama, ya. Kita bahas dulu dari tas yang Bapak pakai ini. Iya. Ini mau dikasihkan ke anak yang mana, Pak? Yang ini. Dipakein, Pak? Yang ini? Yang ini sama yang cewek. Seragam sekolahnya. Ada seragam sekolah, iya, iya. Bu, masih saya pakai bunganya. Ini. Ya. Ini apa? Ucapan terima kasih, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Oh iya, terima kasih. Ya. Makasih ya. Ya, ya. Ya. Terima kasih, Bu, bunganya. Tadi di pasar gimana? Ada kendala tidak? Alhamdulillah. Lancar? Lancar, Pak. Mau ada usaha apa, Pak? Ini saya mau jualan gorengan sama tahu pedes. Jual tahu pedes? Iya. Ini ada dua sepeda. Iya. Yang di atas sih buat siapa? Buat ibunya, buat nganter-nganter sekolah sama jualan, Pak. Kalian nanti dipakai sama saya juga keliling. Yang ini? Yang ini buat ini.
Buat anak yang paling kecil. Barang apa saja, Pak? Kita bahas satu demi satu. Ada tempat tidur, lemari baju, sepeda, dua item, ada kulkas. Ada magicom, beberapa dus mie instan, toples. Lalu ada ember, ada blender, tabung gas, berasnya 2 karung. Tas sekolah. Peralatan ini, jualan. Peralatan jualan. Nak, cobain dulu sepedanya, Nak. Bapak udah beli emas? Beli, Pak. Lihat. Beli kalung? Iya. Buat siapa kalungnya, Pak? Buat istri, Pak. Wah, semuanya istri ya. Buat istri. Silakan, Pak. Makasih, ya. Makasih, ya. Mudah-mudahan ayah jadi ayah yang lebih baik lagi. Biar sayang sama keluarga ya, cukup ya. Biar sukses, biar bisa nyenengin keluarga lagi, apalagi anak gadis kita. Ini ya. Omongan adalah doa, ya, yang diucapkan sama istri, mudah-mudahan dikabulkan sama Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, pengen bicara dulu sebentar dengan kedua anak ini. Nama kamu siapa? Siapa? Akian. Kamu siapa namanya? Nuril. Kan ibu kandung sudah tidak pernah datang lagi, Nak. Ya, sudah digantikan oleh ibumu yang ini. Ibumu yang ini baik tidak di rumah? Yang ini. Baik. Sayang? Sayang. Apa yang mau kamu lakukan nanti ketika dewasa untuk ibumu yang ini? Bahagiain. Mau ngebahagiain ya? Ini ibu kamu ini lebih tulus, Nak. Sama ayah. Ibu ya. Kamu? Apa yang mau kamu lakukan nanti ketika dewasa untuk ibumu yang ini? Mau ngebanggain ibumu yang ini? Anak dengan ibu kandung itu sebenarnya tidak mungkin bisa terlepas ya, Pak. Secara emosionalnya ya, walaupun sudah tidak pernah satu rumah. Tapi mau gimana pun juga anak-anak harus dikasih edukasi bahwa memang ibu yang sebelumnya ada melakukan sebuah kesalahan dan dia harus tahu kesalahannya apa. Dia harus berusaha memaafkan ibunya. Iya, harus berusaha memaafkan. Ya, maafkan ibunya. Karena apapun yang terjadi itu tetap ibunya. Iya, betul. Ya. Apapun yang terjadi tetap ibunya. Tidak kalau, ada mantan ibu ya. Kalau kita tidak memaafkannya, alangkah kesiannya dia. Mas sudah dikasih ke istrinya, sekarang saya tanya uang sisa berapa? Sisa 25 ribu, Pak. Sisa 25 ribu? Bidan! Siap! Pak, saya ucapkan selamat ya atas rezeki hari ini.